Oke Mas Bro, selamat berjumpa lagi dengan Sumo Dragon. Oke, di kesempatan kali ini kita akan memodif yang namanya kopling ganda rasa ninja. Nah, seperti apa sih tutorialnya? Kemarin kita sudah sempat yang namanya bikin lonceng yang anti slip ya. Sekarang kita mengadopsi kopling ganda ini agar seperti kopling manual yang rasanya langsung nyantol. Oke, langsung kita ikutin tutorial satu ini. Mas Bro, kita tarik garis lurus saja ya. Di sini ada lubang nih. Kita tarik garis lurus seperti ini. Di sini ya, di sini juga ada lubang seperti ini. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Oke, kita tarik ke sini set. Biar lebih afdol. Satunya lagi mana? Oh, ini ya. Oke, sip. Kemudian kita bagi menjadi dua bagian ya, ini di sini dan di sini. Nah, kita itu akan membuat hole ataupun lubang supaya enggak slip banget yang namanya kopling ganda itu, jadi terasa seperti kopling manual. Kemudian di sini di antara ini dan ini kita juga tarik garis tengahnya. Nah, seperti ini biar banyak ya. Set. Oke, sip. Set. Lagi di sini set 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 titik Mas Bro. Di antara 8 garis ini kita tarik garis lurus juga ke belakang ya, sini ya. Oke. Ini jangan terlalu ke pinggir ya. Nah, kita bagi menjadi 5 bagian ya. Ini 1, 2, terusan ini 3, 4, sini 5 ya. Sip. Jadi satu baris itu ada 5 bor-boran nanti. Sip, udah dibagi menjadi 5 semuanya Mas Bro. Aku menggunakan bor ini yang 2,5 mm. Oke, sip, seperti ini Mas Bro jadinya ya. Ini masing-masing baris itu ada 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 semuanya rapih, pokoknya sudah siap tempur gitu ya. Ajib. Oke Mas Bro, next kita cuci ya. Kita cuci dan bebaskan dari serpihan besi. Ya, serpihan besi itu bor atau mungkin serpihan besi tadi tuner. Kita bebaskan semuanya Mas Bro. Wow. Dan pastikan juga untuk kampasnya itu baru ya Mas Bro, biar semakin menggigit kita pakaiin kampas yang baru. Settingannya Bro, presisi. Nah, mantap jiwa.
Oke, sip. Kopling udah dipasang, tinggal kita. Oke, Mas Bro, kali ini kita akan test ride untuk kopling gandanya. Cuman gas sedikit aja langsung oke, Mas Bro. Ini dua. Mantap. Ini gigi tiga, Mas Bro. Oke, Mas Bro, jadinya seperti itu ya. Jadi cuman digas sedikit aja udah langsung oke, langsung lari. Oke, thanks sudah menyaksikan video terbaru dari Ciwo Dragon, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Thanks. Dadah.